Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini Rangiro mau jalan-jalan ya guys, ke tempat kawan-kawan buka baru di Mustika Jaya. Kita beres-beres dulu ya, gunakan masker, jangan lupa gunakan jaket nih, pelindung panas, karena di Bekasi itu panasnya sangat luar biasa. Tapi sebelum jalan ke sana, nanti saya mau mampir dulu ke Perumnas Satu ya, ke tempat kawan saya yang orang Palembang itu. Orang Palembang yang jual pempek sama servis. Pempeknya mantap loh. Dan ini biar agak sedikit wangi ya, nggak bau kecut karena terlalu panas, kita pakai minyak wangi dulu. Jadi jangan lupa pakai helmnya, takut dipitip sama si Pak Polisi nantinya di jalan. Main ke tempatnya para master, nanti kita ngobrol-ngobrol santai di sana sambil ngopi ya, hitung-hitungnya ngasih support lah biar semangat di luar karena tadinya di Giant. Oke, dan ini sudah sampai di Hendra Sel atau Service 99. Oh, orangnya no. Untuk video perjalanannya tidak bisa di video karena sendiri ya, tidak punya kamera yang nempel di helm. Orangnya lagi ada pasien. Jangan Ida, jadi aku pun kan tidak bertumbuhan. Ada kopi juga, jadi ada kerupuk Palembang, pempek juga jual. Pokoknya jelas lah. Bisa sih yang punya Hendra Sel servis handphone 99. Berkulu guys. Oke guys. Artin untuk permintaan nih. Sampai juga. Dan ini sudah sampai di tempat kawan saya, di Mustika Jaya atau guru saya. Nah, sebelahnya ayam geprek, nanti kalau makan tinggal gampang. Awal mulanya dulu ini bukannya di Jaya Bekasi, sekarang pindah ke sini. Assalamualaikum. Kasih semangat dong. Semangat. Kalau sebelah sih. Kita. Kalau iklan udah masuk itu kita harus nyalain. Kalau enggak ya. Kalau enggak dapat duit. Thank you.
sini, gue bilang kayak gitu lah. Punya Amir nih, gue bilang bosnya nih. Woi, YouTuber. Rangiro aku saya nyampengin. Nih. Aku juga Rangiro. Lumayan panas ya. Kasih kopi lah, Nang. Oh, buat tamu. Oh, no. Ini buat poli. Dibikin itu buat gepeng. Tiga. Kira-kira tiga. Tuh, oh, juraganya baru datang. Kan, Pak. Gini lu, kan. Ini modem, unlock. Begini, kan ada pemancarnya satu lagi. Pemancarnya tahu mana, gimana nanya. Oh. Enggak pakai pemancar bisa kali ya. Di luar juga ya kuat ya. Kalau dalam baru ya agak gitu ya. Ya itu punya saya gede itu ada. Oh, itu enggak bisa dipakai kalau yang dulu tempel itu. Iya. Yang dulu. Bisa tapi aman kalau lebih mudah. Yang nempel itu. Pasang. Deposit dulu 215. Habis itu ntar pas bayar awal itu 215 plus TPN ditambah 850. Bisa kalau yang lebih bayar awal. Emang dulu kayak gitu ya? Dulu enggak kayak pakai dulu baru bayar dah. Iya. Iya, pakai dulu. Ya kan tetap ada budaya ada kan duit itu. Saya yang kasih kan? Rp500 25.000 tapi sekarang itu cuma 10. Gara-garanya gua salah, nah. Kemarin 2 P, sekarang enggak perlu ditaruh P, cuma 200. Gua matiin 200 gram itu kan. Satu P di home melalui wireless. Kan kalau itu PP ya boleh. Satu P itu enggak perlu PP sama telepon. Setelah 3 bulan aku tuh gua mulai kepake satu P enggak gua bayar. Tapi harus ke kantornya. Ya gua udah ngomong, Mbak. Saya bilang, Mas, kita gua. Ini tagihannya gimana, Pak Endra? Mbak, saya sebelum ngomongnya tagihannya Bayar 300 apa?
semua 25 juta ya. Tidak perlu sampaikan nama ini, sama TV, jadi mahal. Oh iya, sama TV ya. Jadi om bayar ya. Santai di sini. Kalau ada apa? Iya. Ada yang membayar 1.50 juta, gua punya 3 juta. 1 juta yang menempel jadi oksigen 2 loh. Oksigen gua stop karena naik bayaran. Gua ikut lagi, daftar lagi yang mau. Coba akhirnya. Kan gua kan kalau 6 bulan itu apa? TV bayar. Gua udah lebih, udah mau 10 bulanan. Iya kan? Jadi bayarnya 300 lebih. Stop on saya. Pasang baru. Dia ya, masih awet tuh pakai Indihome. Dua berapa kan? Ini bayar dulu sebelum gua ganti CDN. Kalau mau yang berarti ya masih nambah aja ada belum itu katanya udah keluar dari bank BCA. Ini enggak ada. Itu tiangnya cuma katanya enggak bisa orang nyebrang. Tapi tetap baru tiang doang. Mana? Itu yang ngambil linker itu tuh. Iya iya. Itu CDN. Itu CDN. Nah, keluar enggak telepon yang gua kasih. Enggak. Apa tadi? Enggak bisa, itu baru itu doang, belum ada itunya jaringannya. Narik kabelnya kali. Takut ada kontainer nyangkut kali. Ini juga ada kabel. Baru pain nih. Ya. Oh ada kok oksigen. Gak nyampe lah kayaknya ini oksigen. Alirannya aja dulu kan. Itu press media soalnya. Media gak ada. Sini aku kayak di jalan banteng nggak kenal GPS, susah jadi ada wifi itu tertentu walaupun di tengah kota nggak kena oksigen. Kalau mentok lah dia pakai dua. Kalau gua baca banyak komplain. Ya komplainan awal-awal kemarin tuh kadang-kadang sinyalnya bulat. Daerah mana ini? Kayaknya nama kuliah. Tapi kalau komplain ke kantor jangan foto, jangan ke aplikasi ama kalau kantornya cepet. Tangan. Kita harus mampu kan. Apa? Nganggur-nganggur ini deh. Oh, ini aja pen. Apa nama ini aja pen? Sama Aden. Yang YG. Iya, YG apa ya? Namanya Aden ya. Yang di Galaxy itu juga ada gue tau temen gue ada sekarang main di gituan jadi dia beli dia jadinya wifi kampung dari IT itu lah yang nembak ini ya iya dan 5 Mbps ya enggak itu orang-orang di rumah kan itu doang kan jadi kan oke nanti yang nembak aja katanya kalau pakai tarik kabel. Kabel jauh juga. Kan dia satu kampung dia. Main gitu kan dia sekarang. Ini solo tadi sekarang. Nah. Jadi kita lama biasanya. Enggak ini bisa solo. Dan lawan dia nomor 81. Putus aja dengan data baru di sana. Apa aja udah putus juga ya. Jadi gak tahu apa parah. Video call aja susah. Tapi berapa Mbps? 25. Karena dibayar dua ya kayaknya tempat apa? Ya kalau mau bayar disuruh mati tapi bisa. Ya waktunya ya sekarang. Gua kalau komplain di sekolah biru, gua udah apal mbak begitu ya. Udah datang aja teknisi di sini udah selesai. Gua kalau disuruh begitu, saya udah apal kok udah saya cabut, udah saya berarti, udah saya apain.
Udah sih aja, Mak. Iya, udah enggak usah pakai banyakan bacot, udah hafal kayak begituan. Bapak, akhirnya coba katanya di sini dipancingin, cabut ya. Biar ini 5 menit tapi di ini lagi. Lagi kalau mantap. Ini aja pakai apa? CBN 150 dulu itu rumah UPN 180 kalau dipindah CBN berapa UPN? 5 malam megan soalnya kiri kanan depan belakang UPN berapa agen berapa? 5 UPN 5 giga bisa jam 1 siang habis 2 malam. Oh, jadi gak bisa soalnya. Jadi kita tanya sama Tori, ini downloadnya online sama open? Sejak kapan katanya? Download itu ada offline. Di film kocak-kocak. Yang namanya orang nanya ya kan? Dia gak tahu, mungkin kan orang kampung kan? Gue cembut. Sejak kapan? Gue malam-malam jam 1 katanya mau tidur ketawa. Isinya kan gila semua dalam itu. Gak ada yang beres kalau komen. Ngajarin. Ini kenapa gak connect? Itu panjang kan jemputnya. Potong lagi. Ngedirect kan gak bisa panjang. Harus pendek. Wah, gua tertawa aja lihat grup itu. Kocak emang Tori itu. Cuman itu orang yang mau mencari dulu tadi ya. Jadi yang lu UMS gak bisa ya. Iya, mungkin untuk kalau di atas bayar lagi kan ya? Hampir lagi. Iya, jadi bisa ya, gornya doang. Tapi gambar. Iya, saya kan enggak. Apa yang buat komplit lagi? Iya, ya. Kalau di pemerintah mau yang ngapain, dikit-dikit dulu lagi. Iya, bapak itu. Nanti yang ngapain, dikit-dikit dulu lagi. Saya pikir, dia aja dapat yang baru kan. Kalau yang baru, yang berhabitan. Kalau kayak gitu mah, bayar lagi gitu. Tapi nggak ada omongan, belum ada omongan. Kalau yang mau ambil bayar, bayar paro atau Audi, nggak ada. Tapi kok siapa yang di telepon? Oh ini berarti sama sih, ini punya. Eh, punya juga sama. Kok pantes kan? Kayak biasa. Lalu, yang telepon? Sama tuh, ini kayak gitu. Masuk transfer gitu atau gimana? Kalau ada dapat itu ya itu lagi apa namanya? Sudah mau mulai lah ya, diterima lah istilahnya. Kalau dapat itu ya. Terakhir udah tinggal apa? Ngadmin bank, bank ngasih OTP, udah OTP udah tinggal nungguin itu. Nungguin dulu lah, nungguin fibernya sampai sampai $100 atau sudah 300. Maksudnya itu sama Pak Dima yang main lagi, sudah dapat cuatnya juga. Ya itu dapat itu saya ketahuan ke TV kan sebulan itu nggak muncul ya sebulan. Jadi kalau nggak tahu nyamper di kantor pos berhasi, patuh saya umur kesana. Kalau jangka waktunya sebulan, saya pulang kayak orang gila, saya senyum, senyum. Ya asennya palingnya udah dapet 1000 baru dapet asen. Kalau belum kalau itu mah biasa. Biasa, kalau biasa gitu. Cuman ya, tergantung keluarnya kita lagi. Iya, makanya. Makanya lo jam tayangnya udah terpenuhi. Udah bisa terima duit nih. Tapi kan harus capai target dia juga. Jadi sekarang itu lah, 5-1000 subscriber. Dan dia terangkan. Cuman aja kata temen itu kedua, jadi per satu minggu atau per dua minggu itu harus ada. Apa? Kalau misalnya lebih bagus, tiap hari nggak apa-apa, kalau ada yang lain.
Iya, minimal kerjanya itu harus ada. Minggu atau dua minggu itu harus ada ini. Kalau nggak start, habis. Nggak ini, nggak dapat lagi kita. Ya dapat, tapi kan cuma dari video-video yang kemarin aja, sedikit. Kayaknya kalau bikin konten ini apalagi kalau apa sih yang nggak bermutu aja kontennya banyak yang nonton. Yang ini dia tariknya sebenarnya kadang tarik baik. Tapi kalau judulnya biasa aja udah banyak yang mata ya paling terakhir hitungannya nomor 1 bisa nomor 100 mungkin nggak ada yang nonton.